Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Saat ini tiga nama terkuat dalam bursa cawapres Anies yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Kofifa Indar Parawansa, dan juga Ahmad Heriawan. Mardani menyebut masih ada kemungkinan kejutan nama tokoh lain yang dipertimbangkan sebagai cawapres Anies di luar ketiga nama tersebut. Tiga orang ini di antara yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun, maka dua patokannya. Satu, menambah elektabilitas, dan kedua, punya chemistry kerja, kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek. Dan quote and unquote katakan, nunggu Godot nggak pasti-pasti. Kita tidak boleh bergantung nanti Mas Ganjar calonnya siapa, Pak Prabowo calon nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita.